Oke, di sini kita juga di string kita juga bisa memberikan fungsi. Oke, mungkin str lalu ref. Apa maksudnya ini? Ini akan dibalik. Jadi, oke, saya langsung tunjukkan dan saya hanya menuliskan semacam ini. Saya lalu pergi ke Mozilla Firefox. Di sini saya mengetikkan sesuatu, mungkin semacam ini dan saya kirimkan. Lalu apa yang terjadi? Di sini tulisan saya akan dibalik sedemikian rupa. Dan ini bisa kita gunakan untuk mungkin semacam password. Jadi kita bisa balik password dia untuk security-nya. Dan saya juga mau menunjukkan sesuatu. Kita mempunyai semacam ini. PHP bisa membuat tulisan tersebut huruf kecil atau huruf besar semua. Jika seseorang mengetikkan huruf kecil, dia akan berubah huruf besar. Saya mau memberikan tambahan str to upper semacam ini. Dan jika saya simpan sekarang, lalu saya pergi ke sini dan reload. Saat saya menuliskan mungkin mungkin semacam ini dan saya kirim, maka otomatis langsung akan diberikan dirubah ke huruf besar semua. Dan saya juga bisa merubah huruf besar ke huruf kecil. Di sini saya memakai lower. Oke, semacam itu. Dan jika saya simpan, lalu saya copy yang ini dan saya reload, lalu saya paste di sini dan kirim, maka saya sudah mempunyai tulisan yang kecil. Atau jika seseorang menuliskan banyak acak kata semacam ini besar dan kecil, atau mungkin tanda-tanda juga semacam ini, setelah saya kirimkan maka dia akan dibuat menjadi huruf kecil semua atau huruf besar semua, tergantung kita memberikan apa di sini. Kalau lower kecil, kalau upper besar, seperti itu. Dan sekian tutorial, kita lanjutkan ke tutorial yang lain di PHP tutorial dasar. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube saya atau like di Facebook saya, dan selalu kunjungi asstudio.org untuk mengetahui update-update terbaru. Dan kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salam.